dalam ucapan dasar Yang Amat Presiden kerana banyak perkara-perkara yang memberikan rangsangan kepada ahli dan juga kepada kita sebagai wakil rakyat juga amat teruja lah. Banyak perkara-perkara yang disentuh oleh Yang Amat Perdana Menteri, dasar-dasar kerajaan persekutuan, bajet yang pernah diumumkan oleh Perdana Menteri, termasuk juga dasar luar negara kita mengenai hubungan antarabangsa dan juga mengenai perjuangan parti. Tapi yang pada saya lah sebagai wakil rakyat, saya merasa amat teruja dengan laporan kejayaan kerajaan persekutuan di dalam hampir 60 tahun mengendalikan kerajaan. Saya fikir itu satu perkara yang sepatutnya rakyat dapat lihat bahawa kerajaan ini bukan kerajaan yang hanya buat dasar, bukan kerajaan retorik, bukan kerajaan yang hanya slogan, tetapi telah membuktikan keupayaan kerajaan dalam banyak perkara. Dalam banyak perkara termasuk pembangunan, termasuk pembelaan kepada semua peringkat dan juga pemberian peruntukan melalui bajet lah. Dan bajet yang diumum untuk tahun 2018 kita sedia maklum, tadi dihuraikan sekali lagi oleh Yang Amat Perdana Menteri bagaimana bajet itu akan terus sampai kepada rakyat. Itu harapan kita lah.